Kurang lebih 16 sentian. Ekor kayak murai. Murong. Ekor serong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dentok semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, untuk kali ini saya berada di gedung lama lantai dasar ya. Terus saya mau ke kios Bajang. Kiosnya di sini, teman-teman. Ada kiosnya. Ntar kita akan tanya-tanya langsung aja ya. Selamat siang, Om. Siang juga, Mas. Gimana kabarnya nih, Om? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah baik selalu ya. Nah, di sini kalau buka dari jam berapa, Om? Jam 5 pagi itu jam 5 sore, Mas. Jam 5 pagi udah buka? Iya. Tutup jam 5 sore. Nah, untuk kirim-kirim gimana? Daerah Jabodetabek kita melayani via COD di luar pulau Jawa, Sumatera, terlambat dulu baru bareng kita kirim. Nah, mantap tuh ya, pokoknya untuk yang Jabodetabek bisa COD juga ya. Yap. Langsung halo-halo aja deh berarti ya. Nah, untuk stoknya apa nih tadi baru masuk? Cao hijau, jala kebu, ciblek semi, dan masih banyak lainnya berhubung raja. Masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut aja nih ya. Kita pantau nih yang dari Om Jokat dulu nih. Yap. Nah, oke teman-temannya yang suka burung ciblek nih ya. Ciblek mulus-mulus antri meletre. Antri meletre, jantan-jantan, banyak jantannya. Harga berapaan nih? Rp30.000 ya. Bondol harga Rp25.000. Bondol harga Rp25.000. Ya. Ya. Ciblek meletre, meletre. Ciblek semi. Untuk penampakannya. Emang masuk berapa box? 3 box. 3 box masuk ya. Mulus-mulus 30.000. Untuk ciblek seminya. Nih. Nih desain. Yang bagus-bagus pokoknya yang suka-suka ciblek semi. Kita lanjut. Di sini juga ada burung perenjak ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk penampakannya burung perenjaknya. Masih lumayan banyak burung sehat-sehat pokoknya, walaupun musim hujan ya. Untuk perenjak di sini di harga 20 ribuan per ekornya. Anti galau. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ada burung masteran Yuhina Kalimantan. Tinggal berapa ekor nih? Tinggal 4 ekor ya yang belum kebagian, masteran Yuhina Kalimantan. Ini burung jarang-jarang ya. Untuk Yuhina Kalimantan di sini di harga 250 harga ecer ya. Ya, kalau mau nego silakan ke kios saja. Kalau grosir pastinya lebih murah lagi. Untuk makannya dia buah-buahan, serangga. Kita lanjut teman-temannya yang suka burung cucai jonopeng ya teman-temannya, itu cucai jonopengnya. Nah, untuk yang suka yang trotolan nih, ada yang trotolan juga. Tuh, trotol jahat kayak gini. Ini ada ekornya ya, agak mulusan tuh ya. Itu cucai hijaunya. Tuh, itu penampakannya untuk cucai hijaunya. Untuk cucai jonopeng ini bebas pilih ya. Bebas pilih ya, mau bondol, saya bondolnya bondol dokor ya. Ya kayak gini. Ini di harga 600.000 ya, teman-teman ya, untuk cucai jonopengnya. Nampaknya seperti ini untuk burungnya. Untuk stok lagi banyak banget untuk cucai ijo ya, teman-temannya. Yang suka-suka burung cucai ijonya, ini yang trotolannya. Untuk penampakannya. Ah. Untuk burung sehat ya, sehat walafiat ya, nggak ada cacat, nggak ada apa pokoknya.
lanjut teman-temannya yang suka burung cucak hijau PH. Di sini juga ready ya, atau cucak hijau yang kuningan, yang lehernya masih kuning-kuning. Stoknya juga masih banyak. Untuk cucak hijau PH atau cucak hijau yang kuningan di sini di harga 250.000 ya, teman-temannya, untuk penampakannya burung seperti ini. Untuk stoknya lebih banyak juga. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ready juga ya untuk kapas tembak. Nah, penampakannya burungnya seperti ini, kapas tembaknya. Nah, untuk kapas tembak di sini di harga 300 berapa, Bos? 380.000 ya untuk kapas tembaknya. Untuk kapas tembak untuk bondol mulus harga sama. Di sini Bapak pilih-pilih aja, kalau mau nego silakan ke kios ya. Nampaknya kayak gini. Untuk stoknya lagi lumayan, ada 5 ekoran ya, 35 ekoran untuk kapas tembaknya. Kita lanjut ke kotak-kotak ya teman-temannya. Kita ke kotak sini, ada ledekan laut jantan-jantan. Stoknya juga lagi banyak untuk ledekan laut yang jantan. Nah, untuk makannya di sini masih makan serangga ya, masih campur ke masih semi pur, bapak dicampur. Burung sehat-sehat, mulus-mulus seperti ini. Untuk harganya di sini cukup 180.000 aja untuk ledekan laut yang jantan ya. Nah, kita lanjut yang suka burung murai ya teman-temannya. Ini murai palangka. Ini stoknya lagi banyak banget, ekor klewer-klewer semua. Oh, pokoknya spesial. Pokoknya ekor panjang-panjang semua untuk murainya. Stoknya banyak. Untuk harganya di sini cukup 600.000 aja per ekornya. Pokoknya untuk stok aman. Yang tidak sempat bisa langsung halo-halo aja, untuk nomor telepon juga ada di deskripsi. Nah, ya. Yang mau COD silakan aja untuk wilayah Jabodetabek aja ya. Kalau yang jauh bisa langsung halo-halo, yang deket bisa langsung aja merapat, langsung dipantau ya. Nah, kita akan lihat untuk penampakan salah satunya. Nah, ini temennya untuk penampakan murai palangka yang ekor klewer-klewernya nih, pokoknya untuk yang enggak ada kukunya harga bisa kurang. Nah, kalau yang enggak ada kukunya bisa kurang, maksudnya harganya 500.000 untuk enggak ada kukunya satu yang ini. Ya. Nih, ada berapa ekor? Ya nanti dicariin, Mas. Dicariin. Ya. Pokoknya tersedia ya 500.000 kalau yang doang 500. 500.000. Yang ini yang 500.000 ya. Kuku doang. Kuku doang. Burung sehat, gemuk, ekor panjang. Pokoknya dijamin 500.000 aja ya. Ekor klewer-klewer mulus. Kuku doang, nyentrem oke. Nah, ini untuk penampakan yang harga 600.000 ya. Ini yang harga 600.000. Pokoknya ekor panjang. Ekor klewer-klewer kayak gini ya. Panjangnya lebih 16 cm. Kurang lebih 16 sentian. Ekor kayak murai. Merong. Ekor serong ya. 600.000 aja ya. Ambil 2 ekor nanti harga spesial. Nah, ambil 2 ekor harga spesial. Tuh ya, temennya untuk penampaknya mantap ekornya. Yang kukunya enggak ada 500. Nah, ntar diperiksa dulu kalau beli ya. Ya. Kalau emang kukunya agak kurang, ntar harganya juga cukup 500.000 aja. Pokoknya untuk yang deket bisa langsung aja merapat, yang jauh bisa langsung halo-halo. Burung sehat pokoknya. Dijamin burung sehat. Nah, lanjut di sini ada murai, murai brondol ekor pendek. Nampaknya sepertinya ada 4 ekor untuk yang pendek-pendek kayak gini. Nah, ini di harga 350.000. Nampaknya burungnya seperti ini.
Kita lanjut lagi ke kotak sini, ada burung kacer ya teman-teman. Ini kacernya stoknya masih banyak banget, kacer Kalimantan. Ini masih bahan ya tentunya, ini masih bahan. Untuk yang mulus itu di harga 250.000, sedangkan untuk yang brondol, itu ekornya brondol itu di harga 23 ya. Tuh brondol nggak ada ekornya, di harga 23. Untuk yang mulus di harga 250.000. Untuk stoknya banyak banget, ini masih bahan ya, makanya juga masih serangga. Untuk stoknya lagi banyak untuk kacernya. Nah ini untuk kacer yang harga 230.000, ini yang bondol ya. Nampaknya seperti ini untuk burungnya. Untuk makannya ini masih semi pur ya. Nah baik teman-teman ya, kita kota sini ada kacer nih ya, udah ngepur, yang sudah ngepur ya. Tuh, ini udah ngepur total untuk kacernya. Yang pilihan sengaja dipurin karena kemarin masuk banyak banget, jadi yang bagus-bagus dipisahin dan dipurin. Ini cukup di harga 300.000 aja. Penampakan burungnya seperti ini. Ini sudah ngepur ayam di situ. Pur total ayam tuh. Udah pur total ya. Jadi udah aman 300.000 aja. Pur total. Nah, lanjut lagi untuk yang suka-suka kacer betina, yang lagi nyari kacer betina ya temennya. Di sini juga ready untuk kacer betinanya. Ya kan seperti ini. Untuk yang kacer betina di sini di harga 200.000-an per ekornya. Ini stoknya juga banyak kacer betina. Ini udah makan pur juga. Cukup 200.000 aja ya. Nah, kalau mau nego-nego silakan aja ke kios. Nah, lanjut lagi di sini ready juga ya untuk si gunting abu-abu. Ini Sri Gunting Abu-Abu Sumatera, ini stoknya juga masih banyak untuk Sri Gunting Abu-Abunya. Untuk makannya ini masih serangga ya. Untuk bunyi dia udah pada bunyi sih ya, kalau burung kayak gini buat masran, jadi gampang bunyinya. Persetannya juga bagus untuk masrannya. Untuk harganya cukup 100.000 aja untuk Sri Gunting Abu-Abunya. Untuk stok masih lumayan banyak, aman pokoknya untuk stok. Kita lanjut lagi di sini ready juga ya untuk Foxy Mandarin ya teman-teman. Ini untuk Foxy Mandarin, untuk Foxy Mandarin ini udah pada ngepur ya teman-teman. Ada yang dokor, pokoknya di sini harga di harga sama aja karena di sini harganya harga grosir ya. Ini ya. Untuk Foxy Mandarin di sini di harga 100.000 aja untuk penampakannya burungnya seperti ini. Ya masih lumayan untuk stoknya. Ada mulus, ada modal dokor, burung sehat-sehat, udah pada ngepur. Untuk Foxy Mandarinnya cukup 100.000 aja. Lanjut di sini ready juga untuk anis merah, yang suka-suka burung anis merah ya. Di sini ada anis merah MH. Ini stoknya terbatas ya temennya. Yang suka burung anis merah ada 3 ekor. Untuk harganya cukup 300.000 aja untuk anis merah MH-nya. Bisa langsung dipantau, yang tidak sempat bisa langsung halo-halo aja. Ada 3 ekor, harga 300.000. Kita lanjut di sini ready juga untuk jenggot Sumatera. Ini teman-temannya ada 2 ekor untuk jenggot Sumateranya. Untuk penampakannya seperti ini untuk burungnya. Untuk cucak jenggot Sumatera ini di harga 200 per ekornya. Silakan ya. Yang suka-suka burung masran cucak jenggot Sumatera. Ada 2 ekor untuk stoknya. Nah, yang suka-suka burung pleci ya, di sini ada pleci Pacitan nih.
Ini tinggal sedikit untuk seleksi pacitannya. Daichi Dakun pacitan di sini di harga 110.000 per ekornya. Nampaknya burungnya seperti ini ya, temennya. Tinggal sedikit nih untuk pacitannya. Kita lanjut di sini, ready juga ya untuk ke Pudang Jawa nih, bagi banyak lagi untuk ke Pudangnya. Ini ada Pudang Jawa ya, temennya. Tuh penampaknya seperti ini Pudangnya. Lagi banyak masuknya. Untuk harganya di sini cukup 170.000 per ekornya nih untuk ke Pudang Jawa ya. Untuk makannya serangga sama buah-buahan. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke burung lakbat. Yang suka-suka burung lakbat ya, masih ready juga untuk burung lakbatnya. Untuk burung lakbat di sini mulai dari harga 35.000 yang pasjo. Ya, pasjo ya. Pasjo ini di harga 35.000 sampai harga 60.000. Ya. Untuk stoknya masih lumayan. Kalau yang biru-biru kayak gini, di global ini harga 40.000. Mulai dari harga 35 sampai harga 60.000-an. Nah, ini teman-temannya yang suka burung lakbat, di sini ada yang murahan ya. Nah, ini ada 4 ekor, 5 ekor. Ada 5 ekor, ini per ekornya di harga 20.000-an. Nah, ini burung minus ya temennya, minus, kurus, kebanyakan kurus. Ini kaki-kaki nggak ada yang cacat ini, kaki-kaki nggak ada yang cacat, fisik kurus doang ya, kurus doang tuh ya temennya. 20.000-an per ekornya. Nah, cukup 20.000 ya ini. Batman 20.000. Nah, baik teman-temannya, kita kombiokan nih. Kombiokan di sini ada perkutut. Ini perkutut apa nih? Jupiter, ring Jupiter ya, Bangkok ring Jupiter. Untuk Bangkok ring Jupiter ini di harga berapa yang ini? 150.000-an, teman-temannya. Nampaknya seperti ini untuk burungnya. Terus ada perkutut perdana. Teman-temannya ini ada yang perdana, Bangkok perdana ya. Perdana. Yang perdana ini harga berapa nih? 50.000. 50.000 teman-temannya. Ada tulisannya perdana, jadi enggak tuker ya. Nah, di sini ada perkutut warna. Tuh, ada tulisannya juga, itu perkutut silver ya. Tuh, penampakannya burungnya seperti ini, perkutut silver di sini di harga berapa nih? 80.000 ya untuk perkutut silver. Nah, ini cemani ada? Tinggal dua ekor ya untuk cemani. Cemani di harga sama ya? 80.000. Kita di sini lanjut ke ombyokan cerusukan. Untuk cerusukan harga berapa nih? Nah, untuk yang mulus di harga 25.000, untuk yang bondol di harga 20.000 ya untuk cerusukannya. Nah, ini ada jala kebo, stoknya lagi banyak banget. Untuk jala kebo harga berapa nih? 50.000-an ya untuk jala kebonya. Untuk penampakannya burungnya seperti ini. Untuk jala kebo stoknya lagi banyak banget. Kita lanjut ya teman-teman ya. Yang suka burung kenari juga masih ready ya. Nah, ini ada kenari gelap sama kenari cerah. Nah, untuk kenari gelap di sini, kenari loper gelap ini di harga 75.000 per ekornya ya tentunya. Penampakan burungnya seperti ini. Ini masih PAUD. Nah, sedangkan untuk yang cerah harga berapa nih? 110.000 ya. Untuk yang warna cerah-cerah kayak itu. Kalau yang putih harga berapa? Putih harga. Nah, untuk yang putih juga harga 150.000 ya. Itu ada yang putih juga.
Oh, srikantil ini. Srikantil. Non antena bondol. Awar-awar habis. Oh, ini awar-awar nih. Ini srikantil. Srikantil berapa? Rp170.000 untuk Sri Kantil ya. Sri Gunting Kantil. Rp170.000 ini awar-awar. Ini awar-awar ini ya. Nah, ini. Awar-awar harga berapa? Kosong ini Sri Kantil semua ini. Oh, Sri Kantil semua temennya. Ini Sri Kantil semua. Sri Kantil semua. Ya oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Doni Tokusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari ciblek semi. Masih ready ya ciblek seminya. Nampaknya support ini tuh ciblek seminya. Terus kacer mure palangka cuca ijo, pokoknya langsung aja merapat ya temennya. Pokoknya deket-deket langsung aja merapat. Terus ke Jawa, salam.